Tingginya peningkatan kasus menyentuh angka 1.000 kasus per hari. Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk membendung terjadinya keparahan lebih dalam yang disebabkan varian ini. Pemerintah akan melakukan akselerasi vaksin booster bagi seluruh masyarakat, utamanya yang tinggal di wilayah Jabodetabek, dan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan lebih masif untuk menahan laju penyebaran kasus. Persyaratan masuk ke tempat publik akan diperketat, hanya yang sudah vaksinasi 2 kali dapat beraktivitas di tempat publik. Saya ulangi, hanya yang sudah vaksinasi 2 kali dapat beraktivitas di tempat publik. Oleh karena itu, teman-teman yang masih ada berapa juta orang belum vaksinasi 2 kali di Jawa, Bali, supaya segera melakukan ini.